Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan channel Hunting Jajan. Semua jajanan ada di sini. Sobat Hunting Jajan, nah sekarang kita sudah berada di dalam warungnya dari Miso Baco Almira. Nah, untuk yang pertama kita kenalan dulu dengan ownernya. Mbak, hari ini kita ada menu apa aja nih? Ini mau bikin mie keling. Mie keling ya? Mie keling itu apa tuh Mbak? Mie keling itu kayak mie rebus Medan gitu. Hitam warnanya enggak? Enggak. Oh, namanya aja. Bawa namanya aja. Halo Sobat Hunting Jajan. Wah, nah ini saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mereview mie keling dari Medan, khas Medan ini. Jadi teman-teman yang belum pernah dengar mie keling, nah bentuknya seperti ini. Wah. Oke, spesial video kali ini kita ditemanin oleh DJ yang fenomenal di Kota Batam. Wow. Oh no. Sobat Jajan spesial hari ini. Udah Sabri atau Bang Sabri atau apa? Apa ya boleh? Wow. Udah Sabri ya? Udah Sabri. Wow. Orang kita Minang nih. Oke. Oke. Udah Sabri. Nah, ini udah pernah makan mie keling? Belum. Belum pernah ya? Baru ini. Oh, baru ini baru dengar, kalau dengar udah pernah dengar. Baru ini juga. Oke, siap. Nah, kita akan coba. Mungkin kita sebelum kita coba, kita jelaskan dulu nih mie keling ini bahan-bahannya apa saja. Nah, bahan utama yang pertama ada mie-nya itu sendiri. Wah, ini mie-nya ya. Oke. Ada nih kentang, ada tahu, ada timun, ada telur, dan juga di sini ada emping. Nah, ditaburi dengan kuah. Nah, kita mau tanya dulu nih, kuahnya dari apa nih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit sama yang membuatnya. Oke, langsung ke sana dulu tanya. Kuahnya apa ini kuahnya? Dari apa nih? Bahan apa nih? Kuahnya itu dari bumbu-bumbu, tepung terigu yang dikentalin sama gula merah. Oh, gitu ya. Sama ada bumbunya ya? Ada bumbunya. Oh, oke. Nah, tadi sudah dijelasin, jadi bumbunya ini ada tepung terigu dan bumbu-bumbu. Nah, direbus. Nah, lalu disiram ke bahannya ini. Lalu ditambah dengan daun seledri, daun bawang. Oh, wah. Ada kacangnya juga. Oke, langsung aja. Ini udah nggak sabar lagi, kita mau review dulu. Oke, kita review dulu. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kuahnya dulu. Wah, dulu biasanya ya? Kalau review tuh kuahnya dulu. Bumbu kuahnya ini gimana rasanya? So utama itu dari kuah ya? Ya, kalau kuahnya mantap, biasanya yang lain ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kenyal-kenyalnya oke ya? Biasa. Bumbunya pas ya? Ya. Oke. Rasanya baru. Beda dengan mie lendir ini ya. Pokoknya kalau mie lendir itu kacangnya itu disatukan dalam bumbu apa kuahnya ini ya. Nah, kalau ini kacangnya di luar. Jadi
cita rasanya berbeda. Langsung kita coba mie nya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak mie spesial Mas Yoyo. Mie nya gede-gede. Mie apa ya? Mie gombak bukan? Bukan. Ya. Bukan ya? Bukan. Tapi kayak gede-gede kayak mie gombak ya? Beda ya warnanya. Bisa juga pakai mie gombak, cuma takutnya nanti nggak mau pula ininya kan yang makan nanti. Ayo Om Sabri, makan dua. Sesasi. Sekarang kita coba kita kombinasikan dengan sambal. Wah, ini ada sambalnya. Bermacam. Ada sausnya. Oke, kita coba dulu sambalnya. Ini sambalnya asli sambal aja ya? Iya, sambal setan. Sambal setan. Wow, mantap. Nah, kita nambah. Ya makan setan enggak ya? Enggak ya? Enggak lah. Wah, pedes kayaknya. Kita coba dikit dulu ya. Oke, buat sobat Hunting Jajan yang mau datang sini, langsung aja datang di Perumahan Mutiara Indah, Blok A8 nomor 3. Nah, jadi bisa langsung di sini, bisa via GoFood dan juga bisa via kurir. Jadi nanti nomor teleponnya ada di bawah sini. Dan juga menu-menu di sini sangat banyak, dan tonton video kami sebelumnya, ada ayam bakar, ada miso baco Almira, dan juga ada minumannya yang khas Medan, es kolding dan es campur. Oke, kita lanjut setelah dikasih cabai gimana? Sambal. Wah, ini kita disajikan lagi jeruk nipisnya. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Bebas corona, Om. Oke, kita coba. Sebelum lagi ya. Mantap. Wah, lebih gila lagi, guys. Pokoknya wele-wele. Baru di Batam, guys. Wah, ditambah dengan apa nih, emping. Aduh. Oh, nambah. Nambah. Si kakak sudah nambah mie, kak. Dia muntah mie-nya. Nambah mie-nya, kak. Ini dulu si kakak nambah mie. Sini. Lebih dapat sensasinya kayaknya dia ini. Kemarin miso enggak. Ini baru. Ini besar nanti di Batam baru ya. Enggak lah, udah lama loh. Enggak, ya kayak gini cuma, gitu. Enggak, itu udah ya. 10 tahun jualan. Enggak, yang jarang ditemukan. Baru tahu ini makanannya kan. Cuma ibu udah 10 tahun jualan ini. Iya. Jadi teman-teman semua, yang orang Medan pasti tahu menu kuliner ini ya. Berarti ini udah di ciri khas Medan lah ya? Iya. Lebih hot kayaknya. Kok kameramen kameranya goyang-goyang? Tidak ada. Yang ini ya. Udah gak sabar lagi ya? Kok ketemu kapan gitu ya? Kameramen harus kuat mental kalau mau jadi kameramen food vlogger. Wah, ini tinggal udah 70%, tinggal 30% lagi. Jadi ini buka dari pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi teman-teman yang mau menu seperti mie, miso, segala macam tuh ada di sini. Dan itu menunya mungkin akan terus bertambah. Pokoknya teman-teman kalau yang malas gerak pun bisa langsung pesan di GoFood atau langsung telepon ke ownernya langsung. Nah, langsung di nanti di via kurir. Gimana udah habis? Mantap. Mantap. Maknyos. Wele-wele. Wele-wele. Wele-wele.
Bagusnya lo ya, Bek? Basah-basah lo. Karena kalau bumbu berlebihan juga gimana baik. Oke, jadi untuk informasi ya. Uda Sabri ini adalah koki ya. Di rumah makan Padang ya. Iya. Dulu. Jadi semenjak corona ini enggak jadi koki. Oh. Tapi biasa kalau udah normal insyaallah. Lagi. Nah, jadi dia kalau buat-buat rendang, masakan Padang, nah ini dia jagonya. Ini koki amatir atau profesional ya? Mendekati. Bos, mendekati profesional. Udah, tapi belajar juga. Enggak usah diragukan lah, pokoknya untuk masakan Padang nih jagonya. Jadi recommended ya. Oke, jadi tetap wele. Nyambung enggak? Kita seluruh. Oke, ini yang terakhirnya. Ini penentuannya nih ya. Oke. Gitu ya. Oke, kita seluruh. Waduh, ini piringnya segi apa nih? Kita dari mana? Dari sini ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oh no. Pakai mairan dari. Masih kali masih. Ini langsung. Masih satu lagi. Wow. Udah sekali aja. Beda anu. Beda porsi. Harap dimaklumin ya, kita dua kali. Kayak mair. Jadi sudah habis ya, sobat Antin Jajan. Pokoknya wajib mencobanya menu-menu masakan yang ada di sini. Pokoknya banyak menu di sini, ada miso, ada es kolding, ada ayam bakar, ada ayam penyet. Wah, nanti sebentar lagi kita mau makan kerang rebus. Wah. Mungkin siput-siput yang lain ada juga nanti ya, ke depan ya. Wah, pokoknya tetap update di GoFood-nya Almira, Mie Baso Almira. Di sana banyak menunya, tinggal pesan aja. Atau mau tanya-tanya langsung ke ownernya, langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Oke? Iya. Untuk video kita kali ini, semoga ini menjadi referensi buat teman-teman sobat hunting jajan, khususnya yang berada di Kota Batam dan umumnya seluruh sobat hunting jajan yang ada di Indonesia. Jika suatu saat datang ke Batam, bisa calling kami atau bisa langsung tonton video kami. Referensi makanan bisa ada di situ. Nah, kalau yang mau ke sini bisa hubungi kami, nanti kita antarkan menu-menu apa aja yang teman-teman mau coba. Oke? Sampai di sini dulu. Tetap Well. Ya? Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu dengan channel Hunting Jajan. Semua jajanan ada di sini. Ada di sini.